Bagaimanakah untuk meningkatkan keyakinan dan kebergantungan kepada Allah? Bukan tak yakin atau tak cukup bergantung, tapi kadang-kadang ada suara jahat mungkin dalam diri yang masih struggle, dan mungkin bisikan syaitan cuba membolak-balikkan hati. Itulah yang dihadapi oleh semua orang, termasuk Nabi SAW, termasuk Yusuf AS yang menyebut dalam kisah Yusuf, kalau tidak kerana Allah, hatinya juga boleh terheret kepada fitnah yang berlaku oleh Imra'atul Aziz aka so-called Zulaikha tu, dan juga Desperate Housewives yang sekali dengan dia tu. Yusuf juga sebagai manusia boleh. Sebab tu saya pernah sebut dalam satu artikel, saya katakan Yusuf menolak zina bukan dengan mukjizat tetapi dengan mujahadah. Kalau Yusuf begitu, kita juga apatah lagi harus bermujahadah. So nak tingkatkan perkara ni, dapatkan support system yang baik. Support system yang bagaimana? Kata Nabi SAW, iyakum wasyi'am. Jangan memencilkan diri. Suka duduk seorang, tak campur dengan orang. Tetapi, hendaklah komit dengan tiga benda. Alaikum bil jama'ati wal amati wal masajid. Pergi mana-mana, cari tiga benda. Yang pertama, cari jemaah. Jemaah mana? Takrifannya betul luas. Adakah jemaah itu perkumpulan-perkumpulan Islam dengan nama A, B, C dan D? Itu juga sebahagian daripada makna hadis ini. Tapi maknanya juga boleh merujuk kepada mana-mana umat Islam yang berkumpul kerana nak mentaati Allah. Be part of them. Usrah, community, majlis ilmu yang macam ni. Ni jemaah yang berkumpul. Saya rasa tak adalah sini berkumpul untuk tujuan-tujuan yang jahat kan? Semua datang menunjuk satu tujuan yang baik. Selalu cari kumpulan yang macam ni. Yang kedua, al-amah. Kena bergaul dengan orang ramai. Tak pernah dalam Islam mengatakan bahawa bergaul dengan orang ramai itu menjejaskan iman. Tidak. Malah yang bergaul dengan orang ramai dan sabar dengan kesakitan yang timbul akibat pergaulan adalah lebih baik daripada yang tidak bergaul. So rupanya nak improve diri bukan isolate yourself, bukan memencilkan diri, tapi duduk tengah-tengah orang. Sebab kita jadikan orang keliling kita sebagai cermin. Tengok orang baru kita tahu kita ni bagus tak bagus, kurang tak mana untuk improve diri kita. Tapi kalau sorang-sorang, itu boleh kena gurur, tertipu dengan diri sendiri. Dan yang ketiga ialah al-masajid ataupun al-masjid. Cari masjid. Pergi mana-mana, cari masjid. Tak ada masjid, bina masjid. Adakan masjid. Masjid mana tempat semayang, duduk berjemaah. Not necessarily berkubah ke apa ke dan sebagainya. Yeah, it can be store room, it can be anything. Maka Malaysia tak adalah begitu. Maksudnya pergi mana-mana, cari tiga. Jemaah, orang ramai dan masjid. Itu support system external yang ada. Dan penutup, the last one, berkenaan dengan macam mana supaya kita istiqamah dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, ya, jalan yang istiqamah tadi. Untuk istiqamah itu juga boleh rujuk pada surah Hud ayat 112, 113, 114. Allah sebut tentang panduan-panduan istiqamah. Cuma untuk diri kita, hendaklah kita menerima bahawa kemerosotan iman sebagai sesuatu yang natural. Bukan excuse, oh tak apalah, saya tengah iman lemah ni. Bukan macam tu. Maknanya iman lemah ni, jangan kita cela diri kita. Ah, aku ni tak gunalah, hari tu dah bertaubat, lepas tu ni macam ni balik. Jangan. Ya? Taubat lagi. Taubat lagi. Berapa kali? 10 kali. Let it be. 20 tak apa. 30. Jangan berhenti bertaubat. Walaupun taubat itu digelar sebagai taubat sampai belacan. Dia sebut lah. Ya, macam mana taubat sampai belacan? Masa makan sampai belacan. Ya Allah, pedasnya. Taubat aku tak makan dah ni. Tapi sebab sedap, lepas tu makan balik. Untuk tuan-tuan perempuan yang canggih ni, saya tukarlah taubat wasabi. Ya, bila makan, oh gosh. Oh, berasa tercabut kepala. Taubat aku tak makan dah. Oh, lepas tu culik balik. Sebab sedap. Wasabi dengan sushi.
Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan berhenti bertaubat. Kerana siapa tahu kamu mungkin mati dalam perjalanan menuju ke taubat yang seterusnya. Dan insyaAllah dengan menghadiri program-program yang seperti ini dan juga di tempat-tempat yang lain, akan sedikit sebanyak membantu kita untuk memperbaiki diri kita. Dan jangan banyak berkalau-kalau. Kalau-kalau, tapi, tak payah. Mesej yang paling bagus ialah iklan kasut Nike tu lah. Just do it. Dah tu, buat je lah. Nyatakan fikir-fikir, ada setengah-setengah benda jangan fikir banyak-banyak. Dah buat je. Ya, tapi macam mana kalau tak payah, buat je. Ha, ya? InsyaAllah, di situ. Wallahualam.